Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Imam RJ. Di video kali ini gue akan membahas turun naik nada ya, tapi setengah-setengah gitu, yang biasa dinamakan dengan sharp atau crash atau mall ya. Kalau kalian lihat di chord gitar atau chord-chord lagu kan suka ada lambang pagar dan B. Itu yang pagar kita namakan crash, dan yang B itu kita namakan mol. Jadi kalau crash itu naik setengah, kalau mol turun setengah. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Tanpa banyak basa-basi, karena tutorial kali ini sangat mudah dimengerti ya, terutama buat kalian yang masih baru belajar. Oke, yang pertama, kemarin kita sudah belajar chord balok atau chord gantung ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk dasar kemarin kita mulai dari nada C. Untuk crash tersendiri, seperti yang gue bilang kemarin, dia hanya naik setengah ya. Untuk crash nanti gue bakal tempatkan simbolnya di bawah. Untuk crash itu cuma naik setengah, menjadi seperti ini. Jadi di C naiknya setengah, kalau naik satu berarti D. Jadi kalau kalian nemu tanda pagar di chord gitar atau chord lagu, kan suka ada tuh tanda pagar, jadi kalian cuma naik setengah seperti ini. Ini namanya crash, berarti masuknya C crash. Kalau mol atau suka ada di gambar tuh yang huruf B, itu namanya mol, itu berarti turun setengah, turun setengah menjadi B. Ini namanya mol, turun setengah menjadi B. Seperti di chord-chord lainnya juga ya. Jadi kalau misalkan kalian nemu chord D, suka ada D terus pagar, itu berarti D naik setengah, yaitu D crash. D naik setengah berarti D crash. Pokoknya kalau naik setengah itu crash, dari D crash. Kalau huruf B atau mol itu turun setengah, berarti nadanya bukan D crash, nadanya kembali ke C crash. Ini kan C crash. Kalau D naik setengah ke crash, masuknya D crash. Kalau turun setengah, berarti nadanya menjadi C crash. Seperti ini. C crash. Kalau di E nggak ada ya, nggak ada crash. Kalau di E cuma ada mol aja gitu. Karena kalau di E naik setengah, naik ke crash, masuknya bukan E crash tapi F. Kalau E itu gak ada crash ya, jadi kalian langsung masuk ke F. Tapi kalau E B gitu, E mol, berarti itu turun setengah menjadi D crash. Seperti ini. Kalau untuk E gak ada crashnya ya, jadi dia langsung ke F. Sini. Ini nada tingginya dan ini nada rendahnya. Nah, jadi perlu diingatkan ya, kalau E itu gak ada crashnya, jadi langsung ke F. Terkecuali mol, kalau E mol ada, jadi masuknya D crash. Paham kan sampai sini? Gampang banget gitu kan. Sama halnya seperti di F. Kalau di F, crashnya ada menjadi F crash, naik setengah jadi F crash. F pagar itu masuknya F crash. Kalau mol di F gak ada ya, jadi masuknya ke E. Sama jadi F ke E, F ke E. Jadi kalau di F gak ada mol, kebalikan dari E. Kalau E gak ada crash, kalau F gak ada mol.
Jadi di F itu cuma ada crash, F crash. Nah kalau di G sampai A itu ada di G, G pagar berarti naik setengah. Kalau G B, G mol turun setengah. Kalau di G ada ya dua-duanya, G crash, G mol ada turun setengah, naik setengah. Sama di A naik setengah, turun setengah. Sama ada juga nih mol di A. A pagar berarti naik setengah. Kalau A mol berarti turun setengah. Kalau di B, ini yang di B gak ada nih. Kalau di B crashnya itu gak ada, jadi langsung masuk ke C. Jadi kalau di B cuma ada mol doang, turun setengah seperti ini. Jadi masuknya A crash. Di B gak ada crash ya, jadi langsung masuknya ke C seperti ini. Nah ini B nih, sama aja kan, ini B, ini juga B. Jadi kalau di B gak ada crash, jadi langsung masuk ke C lagi. Ingat ya, jadi kalau di E gak ada crash, adanya mol, langsung ke F ya. Kalau E, jadi kalau di F kebalikan itu sendiri, cuma ada crash tapi gak ada mau, langsung masuk ke E. Nah jadi yang ada daya yang tiga itu yang gak ada cuma di E, F sama B. Jadi masing-masing tiga nada itu pasti ada satu yang tidak digunakan, F crash, di crash maupun mol gitu. Jadi cuma di E, F dan B itu salah satu pasti gak ada di crash maupun mol gitu. Jadi ingat ya, di E langsung ke F hanya ada mol, di crash. Kalau di F gak ada mol, langsung ke E tetapi ada crash, kembalikan dari si E. Tapi kalau di B cuma ada mol tanpa ada crash, langsung masuknya ke C. Jadi ini B, ini adalah sama ini C. Seperti itu. Nah, sama di bagian A ya. Di bagian A ada sini juga sama nih, ini A crash ini masuknya. Jadi kalau kalian misalkan kalian nyari chord gitar atau chord lagu, misalkan ada di D langsung lari ke F crash, ke A crash sorry. Kalau ke A crash kan kalian misalkan nggak tahu nada di sini, pasti larinya ke sini kan, ke A, berarti ke A crash. Kalau kalian nggak mau jauh-jauh lari ke sini, kalian bisa di sini. Ini sama aja nadanya seperti A crash. Maksudnya A crash seperti itu. Kan nadanya A crash, A crash. Kalau di B naik setengah dari A crash, naik setengah jadi B. Naik lagi ke C. Paham kan sampai sini? Oke, mungkin sekian video dari gua. Sesimpel itu ya, kalian mengingat crash dan mol ya, yaitu naik nada setengah dan turun nada setengah, crash dan mol. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang masih baru-baru belajar. Banyak tutorial lainnya silahkan ditonton di video ini. Oke, see you.